Selamat berjumpa pemirsa. Tidak terasa kita sudah masuk penghujung tahun 2022 ya. Bulan Desember, bulan di mana kita akan merayakan Natal. Dan untuk merayakan Natal ini, Komisi Pelayanan dan Kesaksian GPIB Jemaat Pasar Minggu telah menyiapkan kegiatan mengunjungi Pendeta Emeritus. Dan ada dua pendeta emeritus di GPIB Jemaat Pasar Minggu, yaitu Pendeta Emeritus Almarhum Bapak Soeharto dan Pendeta Emeritus Bapak Paul Ajewane. Dan saat ini kita akan mengunjungi keluarga Pendeta Emeritus Almarhum Bapak Soeharto. Parcelnya sudah siap, kita tinggal berangkat. Kami sudah sampai di rumah Ibu Ning Soeharto. Nah, Ibu Ning sehat walafiat. Aku videoin. Kan kenang-kenangan, entah tahun kapan lagi. Itu di situ saja. Oh iya. Atau mau di foto? Mau di foto, oke. Lo ketutup dong ininya. Biarin aja. Yang mana ibunya situ dong. Ibu foto? Foto. Kuncinya ketinggalan. Aduh, senangnya. Sudah sampai. Aku dua sana. Aku bisa kopi. Oh, nggih. Bu, lenggah, Bu. Lenggah. Nanti ndelep aku nek lenggah. Ndelep. Lah iya kan bagi biji. Itu Oma Edit itu lagi sibuk memotret kita. Ya wis di selfie. Walaupun tidak di anu ya, tidak di apa ya, terbuka gitu. Saya di belakang layar ya. Justru iya, saya tahu kalau juga Tuhan jadi enggak perlu pujian dari ini itu, tapi yang penting hijaunya tanaman hias di halaman rumah Ibu Ning Soeharto. Men-shooting ini tanaman-tanaman men-shooting tanamannya bagus itu kemarin dulu kan nggak ada, ini ada. Jadi apa ya itu jaring itu? Oh iya, iya. Bukannya malah bagus, Bu. Kalau kami tak luar, ya harusnya nggak terlalu kena, apalagi siang begini. Jadi apa, kering ya? Kering ya. Orang apa alam saja kering. Kalau itu lidah buaya kok, kalau di luar nggak gede-gede. Nah, seperti itu nggak gede-gede, Bu. Iya. Tapi kalau tak
ditanam di teras malah beranak-beranak itu. Nah itu bisa besar, iya. Bisa besar sekali. Nah itu apa-apa karena memang nggak tahan itu ya matahari ya. Justru dia senang matahari, tapi cuman harus apa ya? Teduh ya. Iya agak ada teduhnya. Itu kamu nggak bisa bagus, apalagi iya. Yang tersembunyi. Itu beranak itu. Tuh kambojanya aja pada berbunga. Itu sudah saya ginikan mau walah tani enggak satu ya tunggu nanti pas keluar. Aku itu lihat ini masuk lagi janda bolong. Segitunya 15 jutanya Bu, kita ada kekuasaan. Dia bisa besar, bisa banyak daunnya. Ini kalau dari sini jual aja malah, iya ngapain buat seenaknya aja kamu bilang, mau kamu mesin juga. Ayo ngeliat sih seneng. Panas, iya. Ini mingkup. Artinya gak suka panas. Panas, ya itu di jarinya ya. Ini cuman di situ nggak muat ya, si ada yang ditukar Bu ya bisa tapi kan ngangkat ini mingkup ini ya. Iya. Oh sudah, ini terbakar. Orang ini saja nggak kuat, iya, apalagi yang model ini sudah masuk. Oh, ini bukan tanaman daerah panas ya ternyata ya. Ini kan palem. Dia boleh yang sejuk-sejuk, bukan yang terlalu panas. Karena itu lanas. Lanas tuh. Jeruknya ini ibu edit, apakah tidak membutuhkan jeruk nipis? Waduh, banyak ya. Tuh berbuah bergerandulan. Ini enggak pernah berhenti. Bunga terus dia itu lagi. Saya kan punya jeruk terus pernah jarang ya. Ibunya saya tuh buahnya sama. Ini sebenarnya ternyata buah jeruk purut itu mahal Bu. Iya. Buat orang apa? Enggak buat pijit bikin apa harum apa gitu pakai jeruk purut tuh. Jeruk purut minuman. Baunya wangi enak lagi. Demikianlah kunjungan kami ke rumah Ibu Ning Suharto mewakili Komisi Pelayanan dan Kesaksian. Suasananya tenang, sejuk, tidak berisik. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat selalu. Semangat Komisi Pelayanan dan Kesaksian.